Nggak sampai berantem tapi waktu itu? Nggak, Pak. Hah? Nggak, ya, Pak. Ini adu mulut. Oh. Adu mulut, pas ya. Pas ya. Tapi El kalah juga. Yang kayak gitu nggak akan bertahan lama karena nggak bisa bertahan. Karena tuh kan buktinya sekarang pangkalan semuanya udah online kan? Iya, Pak. Iya. Oh. Gara-gara megat itu ya? Iya, Pak. Megat. Tapi nggak di... Nggak? Nggak, Pak. Oh. Gojek, Gosen, sedatang. Di jalan, Mama. Oh, iya dong. Duhai. Nah, Bos. Berapa, Tad? Ayo, sadi itu. Ini ada catat. Iqbal sama. Hah? Itu pertama, itu Pak, sama Andre. Andre. Kita diajak kan, dia sini ada, baru kali dia. Udah, udah jadi, cuma lagi pada ngedit katanya. Pada pada ngedit, oh ya kejar tayang kali. Soalnya bahannya lagi apa? Tadi bahan. Hah? Bahannya tadi baru tadi bikin. Oh. Ada Bapak ke situ enggak? Belum ke sana-sana tadi, Pak. Kamu enggak pernah ini suruh buka di sini enggak pernah datang? Udah. Aduh. Kamu teh datang ke sini waktu itu ya? Iya. Munggahan ya? Iya, enggak. Iya. Tahu, Pak, cuman. Maksudnya ke sini aja kayak bisa sini aja, mau sahur pakai motor kan kamu ada motor. Jadi takut diganggu gitu. Jadi di sini sahurnya itu jam 4. Subuh. Jadi kalau kamu bangun jam 3:30, sini aja ngebut. Peng. Oh iya. Sendiri aja lampu ya. Ininya enggak ini ketok-ketok aja. Iya. Telepon ke Berto. Dikira ini kamu di sini sambil gojek nggak? Iya, Pak. Oh enggak. Dikira tadi, di sini sebelum. Tadi nyobain di Delvin. Oh, nyobain di Delvin. Ada enggak? Ada tapi di cancel, Pak. Di cancel. Enggak diambil. Ngambilnya jauh. Di mana? Di Cibolelang, Pemai. Hah? Cibolelang Permai. Cibolelang ya. Permai di mana itu? Enggak tahu itu di Cibolelang Permai. Saya juga baru dengar. SD 2. Hah? SD 2 Pulkota. SD 2 Pulkota ngantolnya kayak SD 2 Pulkota. SD apa? Enggak ada SD 2 Purwakarta, ada juga SD Enak Negeri Kaler 2. Bukan ada Cibolelang 2 itu enggak tahu. SDN Ci Cibolelang 2. Ah bukan di sini itu mah nggak ada Cibolelang. Nggak ada SD itu sini mah. SD apa? Nggak ada nama SD itu sini. Mana? Kalau lagi nganggur mau nggak apa-apa kali itu. Lokasi oh Citalang bukan Cibolelang. Citalang. Ada Citalang mas itu. Ke SD Citalang 2? Iya. Dari sini Citalang 1 ini. Nanti ada gang masuk ke Citalang 2 ke sana. Cibolelang emang enggak ada. Dari mana ke mana? Dari Citalang ke mana? Dari Citalang ke perumahan Citalang Asri. Oh iya. Oh Citalang Asri mah itu di situ. Citalang Permai, Citalang Asri. Asri. Oh yang di sana ke SD 2. Kamunya di sono stasiun. Ya. Stasiun. Jauh ya? Iya. Berarti di daerah sininya nggak ada gojek dan di iya. Yang nyangkut ke kamu nggak diambil? Iya, Pak. Nah, takut ada perintah? Iya. Takut ada tugas? Jadi nggak diambil? Ceket, gojek. Kalau ke gojek itu daftar nggak? Pakai uang nggak daftarnya? Nggak? Kalau kebetulan mah kemarin nggak pakai uang. Cuman kalau lewat aku tuh pokoknya pakai uang. Hah? Kalau ke Gojeknya enggak, cuman kalau ke komunitas-komunitas oh. Yang lain. Oh, kalau daftar sendiri online, bikin akun sendiri enggak? Enggak,
Enggak ini, enggak bayar. Emang ada lokal komunitas-komunitas ada? Ada, Pak. Maksudnya dijasain sama komunitas ya? Ada. Kamu ikut sini, sana ya. Saya daftarin gitu ya? Iya, gitu. Oh, bayar berapa biasanya? Biasanya bayar 700. 700 apa? 700 ribu? Iya. Gede-gede amat. Iya, Pak. Wah. Bener. Buat apa? Langsung aja pakai HP, langsung. Cuman kalau bedanya lewat komunitas cepet, Pak. Bedanya. Oh, lewat komunitas cepet. Jadi, cuman bayar. Jadi itu langsung direspon. Sama gojeknya. Oh, gitu. Kalau lewat komunitas. Iya, kalau online kita nunggu lama. Ya, oh, gitu. Atau duit 700 ribu kan belum ngojek. Iya. Duit dari mana? Buat Fitra mah kan duit 700 ribu gede banget kan? Iya, Pak. Oh. Kalau Fitra kemarin lewat komunitas atau daftar sendiri? Kalau saya orang Gojek yang datang ke Opang. Oh, kemana? Gojek Pangkalan. Oh, jadi orang Gojeknya datang ke Pangkalan, ya, nawarin. Iya, nawarin. Gratis dong? Gratis. Oh iya, jemput bola itu namanya. Ya. Jadi ngejar ke Pangkalan-Pangkalan, ditawarin sok, bikin pasang-pasang, ya, langsung didaftarin sama dia. Pembukaan ketiga. Emang dulu mangkal? Mangkal dulu. Oh, kamu mangkal? Ya. Motornya udah ini dari dulu? Belum. Masih bebek. Bebek apa? Bebek Supra. Kan ini metik. Supra tuh ya kayak gimana ya? Supra. Oh, Supra Pit. Kayak ini nih, Pak. Jupiter ya, Tama? Iya, tapi dari Honda Type Supra Pit-nya. Oh, Supra Pit. Iya. Supra Pit. Iya. Iya. Supra ya. Iya. Oh, mangkal dulu ya. Ini beli setelah Gojek? Iya, Pak. Ini siapa? Cicilan. Masih cicilan ini? Oh, udah beres. Udah lunas. Cicilan berapa ini? Cicilan 300, Pak. Terus bergabung dengan komunitas, ya, Nak? Masuk ke komunitas nggak? Cicilan di waktu masuk, Pak. Masuk. Hah? Masuk ke komunitas? Iya. Komunitas naon? Komunitas OMP, Pak. OMP itu naon? Opang Mitra. Asalnya kan Opang Mitra Gojek. Opang? Mitra Gojek. Mitra Gojek. Opang itu naon? Opang itu Ojek Pangkalan. Oh, Opang itu Ojek Pangkalan. Iya. Yeah. Opang, Ojek Pangkalan. Mitra Gojek, yeah. Komunitasna. Yeah, oh, kan dulu mah opang ya suka dulu. Suka ini ya, suka berantem ya. Iya, dulu. Sama Gojek ya. Saya juga pernah, Pak, nyegatin gitu, Bu. Oh, kamu pernah salah satu yang menyegatin ojek online. Waktu pas belum masuk. Heeh. Kata orang Gojek kan katanya mendapat kabar kalau di Pangkalan itu tutup kalau ada ojek online itu. Iya, saingan. Jadi kalau ada ojek online, Pangkalan kamu nggak laku, menyusut. Iya, jadi dari situ lah ojek. Kamu suka megatin? Suka, Pak. Kalau ada ojek lewat online, yeah. Dipegat sama kamu. Terus kamu ngapain? Dipegat. Dilarang masuk gitu. Turun, diturunin. Enggak, diomongin dulu baik-baik. Oh, ngomongin baik-baik. Ini, Tolonglah hargain saya yang pangkalan di sini. Yeah, ya, move on kamu yang enggak move on, harusnya ikut. Ya, tuh apa? Awalnya kan digituin. Oh, jadi dipegat. Ya, dipegatnya. Setiap pelawat pegat, tolonglah hargain kita yang di sini, yeah. Gitu. Tapi kalau yang kayak gitu diturunin kan nanti dia rugi mungkin karena udah sesuai aplikasi. Ya, rugi kan, kasihan ya, juga. Ya cuman kita hargain gitu jadi enak. Ya. Sama gitu. Kalau ngambilnya jauh-jauh dari Pangkalan sih nggak apa-apa. Oh, deket-deket Pangkalan ini mah. Oh ya. Jadi ada rumah di situ, di sini ada Pangkalan. Online datang bawa. Karena dia langsung dari kamar dia pencet aplikasi Gojeknya. Kalau semakin sekarang kan teknologi itu semakin memudahkan. Mau pesen makan datang. Jadi dia daripada harus ngegiding 100 meter ke Pangkalan, dia lebih baik pencet ini langsung depan rumah langsung naik gitu. Terus motornya kalau di
ojek online kayak gini ada standarnya nggak? Ada pak. Harus masih bagus. Kalau yang kayak gini udah nggak bisa. Kalau yang kayak gini udah nggak bisa nih. Nih. Iya pak, itu nggak bisa. Ini nggak boleh masuk Gojek. Iya. Karena ini udah calang apa kayak gini. Ya, ini kayak gini juga nggak boleh ini. Ya, ini RX King ini. Kalau ini RX King nih. Ini RX King, ini punya Bos Panjul. Ini nggak boleh. Nggak boleh pak. Ini juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena terlalu tua. Tua. Tapi kalau ini juga nggak boleh ini. Ini yang ini juga nggak boleh. Nih yang ini nih. Ini nggak boleh juga. Boleh sih pak. Kalau misalkan itu kan di aplikasinya itu hanya untuk standarnya doang. Jadi. Jadi kalau motornya layak pakai, hanya gini layak pakai enggak? Kalau macet gimana mogok? Dikira ada batasan ini, batasan tahun enggak? Kalau batasan tahun cuma sampai tahun 2015. Ini kan bukan 2 tahun 2015, ini mah tahun 86. Ya. Ini 86, nggak boleh pasti. Tapi, ini. Kalau buat yang dia gobut, buat yang dia. Oh gobut boleh. Kalau gobut mah kan nggak bawa orang. Tapi boleh kalau yang kayak gitu. Nih, ini di saya itu kayak pangkalan penitipan motor. Banyak banget motor tuh karena anaknya banyak. Satu orang punya satu. Satu orang ini Samsul punya, ini punya, itu punya. Saya punya. Tapi kamu dulu waktu menyegatin ojek nggak sampai berantem-antem gitu nggak? Kan dulu ada yang sampai berantem-antem. Iya dulu ada di Bandung pun di kota itu pak. Iya ada yang sampai berantem-antem. Ya. Mau kemana cak? Hah? Mau beli apa? Bawang daun. Bikin bala-bala. Bikin mendoan. Kan banyak bawang daun di belakang. Di itu. Di situ di Talun. Nah. Ya kita nanya dulu. Ah. Tuh nanya ke itu Gege, bawang daun banyak. Ini sampai berantem tapi waktu itu. Iya pak. Hah? Iya pak, ini adu mulut. Adu mulut pas ya. Iya pas ya. Tapi El kalah juga yang kayak gitu nggak akan bertahan lama karena nggak bisa bertahan karena tuh kan buktinya sekarang pangkalan semuanya udah online kan? Iya pak. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu ya, itu. Kalau nggak kayak gitu ketinggalan, nggak dapet, nggak bisa. Soalnya waktu kemarin tuh yang saya pegat tuh jadi orang Gojeknya pak. Jadi yang saya berhentiin itu ternyata orang Gojeknya itu. Orang Gojek jadi, apa? Jadi beliau tuh nyamar katanya mendapat kabar kalau di pangkalan. Padahal nggak boleh masuk. Oh nyamar. Jadi orang Gojek lagi nyamar ya, pakai jaket online. Ya, kena sama kena saya. Sama kamu. Ya. Oh nah, karena tahu di situ katanya online nggak bisa masuk orang Gojeknya nyamar. Ya, hebat ya. Tuh pas mereka udah sampai ke situ menyurvei langsung bener nggak? Sampai pada akhirnya Fitra tertarik masuk ke Gojek difasilitasin. Ditawarin semua. Tawarin, sok dipermudah Gojek pangkalan pangkalan semua di sini di daftarin sama dia langsung. Oh, gara-gara megat itu ya? Iya pak. Megat, tapi nggak di nggak. Kalau gitu kan ada. Kamu kenapa dulu nggak langsung aja nggak langsung daftar? Udah. Daftar. Gak masuk-masuk. Kemarin kan kata temen kan kita udah kita bangun pangkalan ini kita senang apapun susah senang itu. Pokoknya kita tetap opang ojek ya. Pangkalan jangan daftar Gojek gitu ya kata susah itu. Senang ya susah terus nggak pernah senang orang lain udah pada ini. Orang lain udah pada move on, udah pakai teknologi. Karena teknologi itu bukan untuk dilawan, harus diadaptasi. Harus adaptasi. Karena kalau nggak gabung ya udah kelibas. Bukan susah senang kita bersama. Kalau kayak gitu susah terus kita kapan senangnya? Susah terus bersama-sama. Emang mau? Enggak. Tapi semuanya sekarang opang di situ udah pakai Gojek semua.
tuh kan terlibas sampai akhirnya ya. Ada? Ada dong. Sampai akhirnya langsung. Jadi mitra opang, Gojek mitra opang. Opangnya nggak mau ditinggalin, tetap mitra opang. Awalnya mau diganti jadi mungkin jelek katanya. Ya udahlah, kan kita nih lah yuk dari ojek pangkalan jadi. Oh iya. Jangan melupakan sejarah. Iya. Ya. Ulah poho kana kulitna. Kacang jangan lupa kulitnya. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa kita lahir dari Pangkalan. Ojek Pangkalan ada filmnya kan ya? Apa nih nyanyinya gimana Ojek Pangkalan teh? Hei tukang ojek. Hei tukang gojek. Bener. Apa? Kalau kau panggil ayah. Lagunya itu coba. Bulan puasa suka ada dulu. Tukang ojek pengkolan top ya. TOP tukang ojek pengkolan. Jaya Yang yang main kan? Ya kan? Top tukang ojek pengkolan. Kalau sekarang udah enggak ada tuh filmnya karena udah tergusur sama ini Pemen sama pengkulan. Online. Hah? Sama Pemen pengkulan. Nah, iya, itu tahu tukang ojek pengkolannya udah enggak ada karena sekarang udah ganti sama ojek online on. All ojek, ojek online. Bener nggak? Bapak nggak ngikut bapak. Kemana? Motoran itu ngebuli. Lagi mau motoran? Iya. Pak Dedi? Iya. Kemana? Nggak tahu. Kemana? Ngikut-ngikut istrinya bukan saya. Istri gabung gitu pak. Hah? Hah? Gabung gitu pak. Gabung nanti. Gabung. Ya makan. Maghrib.